Nice to meet you where you've been. I can show you incredible things. Magic, madness, heaven seen. So you're there and I thought. Oh my God. You look like my next mistakes. Love so good. Always gonna be forever. Ayo langsung juga remote ternyata. Agnes sama Ari Lasso, kira-kira dia bakal pilih siapa nih? Coach Kakak, kursinya macet kayaknya. Hai. Halo. Hai, namanya siapa? Ina. Usianya berapa, Ina? 25. 25, dari Jakarta? Jakarta. Suaramu bagus tuh udah pasti. Karena tiga orang balikkan kursi. Ada dua yang pengen saya puji. Itu memulai lagu hanya dengan satu not saja. Itu luar biasa ya, Jud ya? Ya. Satu, dan kamu masuk langsung tidak salah sama sekali. Yang ngiringin juga sangat minimalis dan kamu malah justru bukan kehilangan arah tapi malah bisa mengeluarkan semua suara kamu. Apalagi ditambah ternyata begitu saya balik kursi, gesturmu ya, itu udah santai banget, matanya udah main-main, menandakan kamu udah cukup matang ya. Bisa dibilang ya kualitas seperti ini yang semestinya ada di The Voice Indonesia. Terima kasih, Kak. Oleh karena itu, mudah-mudahan kamu bergabung di tim Ari Lasso. Amin. Thank you. Coach Kakak. Coach Judika. Oh iya, Coach Judika maksudnya. Wih, gak dianggap. Gak dianggap, gue benci dia. Siapa? Ani? Ina. Dari Jakarta. Oke. Tadi itu lagu siapa ya? Taylor Swift, Blank Space. Itu kamu aransemen ulang berarti, itu bukan versi aslinya, bukan gitu kan? Bukan. Gila, keren banget itu versi yang kamu nih, berubah banget ya. Berubah banget dan... Satu hal yang penting yang aku harus kasih tahu sama kamu adalah modal kamu jadi penyanyi itu kuat banget karena apa? Yang pertama, di detik pertama kamu nyanyi itu udah bisa mencuri hati orang, itu penting ya. Jadi kamu di tadi itu detik kelima lah, empat ya, detik kelima kamu udah langsung enak banget masuk di lagunya, walaupun perlu aku kasih tahu kamu punya kelemahan di dalam mempertahankan keindahan yang kamu lakukan di awal ya. Maksudnya bagus di awal itu nggak kamu bisa bawa sampai terakhir dan itu penting gitu. Nah, kenapa aku pilih kamu ya, karena aku tahu aku bisa membuat apa yang ketidakstabilanmu itu kita bisa kerjain bareng-bareng untuk bisa jadi yang jauh lebih bagus, itu aja sih. Thank you ya. Terima kasih. Saya cuma pengen kasih tahu kamu keren banget. Terima kasih. Kamu keren banget. Keren sekali. Materinya udah cukup bagus ya. Tapi kalau misalnya tadi
saya lihat kamu lebih banyak bermain di chest voice dan head voice. Saya cuma bisa ngebayangin kalau kamu punya amunisi yang lebih lengkap gitu. Karena kan ini jadinya pada akhirnya lebih seksi ya. Gimana kalau misalnya kamu bisa mainin di husky terus udah gitu kemudian perpindahan ke chest voice terus udah gitu ke head voice. Kayaknya bisa lebih kaya kedengerannya. Terus udah gitu satu lagi mungkin yang saya pengen komentarin masalah stage performance kamu harus sama believable-nya seperti suara kamu. Kamu harus bisa catch people's attention bukan hanya dari suara kamu tapi juga dari stage performance kamu. Itu mah gampang ya, kita bisa share gitu. Ya, tapi keren banget overall. Terima kasih, Kak. Ina. Nah. Ya. Saya satu-satunya coach yang enggak pencet tombol, tapi sebetulnya gue adalah coach yang paling licik karena nah itu tadi gue mau ngutip kata-katanya Coach Agnes karena ini blind audition karena suaramu, tapi begitu balik gak ada perubahan air muka dari para coaches ini, it means kita juga sedang bermain juga air muka kita kan. Oh ternyata, kau menipuku juga ternyata. Iyalah, kurang ajar. Jadi congratulations buat Ina dari gue, selamat memilih. Silakan Ina, silakan dipilih. Saya seperti ini saja. Coach Judika ya seperti itu. Ya. Coach Agnes ya begitu. Ya seperti ini. Coach Agnes seperti demikian. Adanya. Silakan dipilih. Boleh pikir dulu sebentar? Boleh, boleh. Saya hitung ambil lima. Satu, salah satu, dua, tiga, empat. Ari Lasso. Sini, sayang. Sini. Ya, Ina. Bentar, Nak. Nak, boleh tanya kenapa enggak kamu pilih coach? Ha. Kan waktunya cuma 5 detik. Silakan silakan mundur enggak apa-apa. Ya, sepuasnya, kulitin. Mana tahu kan ini kan tadi terdesak 5 detik kan kita satu dua ya? Tiba-tiba kan. Silakan silakan silakan. Benar kan? Silakan. Bukan gara-gara 5 detik yang nepet-nepet itu kan? Karena apa? Kira-kira kenapa? Suka sama Kak Ari Lasso emang dari dulu pas dari Dewa 19. Oh, ngefans. Okay. Alasan lain gak ada? Kenapa? Alasan yang lain gak ada? Mau bikin kamu lebih bagus? Apa ini kan kompetisi gitu, gak ada alasan yang kalo, lain. Kalau ngefans gampang, ntar saya mintain tanda tangannya kasih kamu. Iya. Ina, Ina. Ya. Persaingan kita memang keras. Jadi kadang-kadang mereka agak menghalalkan segala cara. Loh, nah, kamu ini, kamu ini, jawab aja sejujurnya enggak apa-apa. Ini mencerahkan. Mencerahkan. Ya, enggak apa-apa. Kamu silah monggo, monggo. Terus Inus. Setelah ini kan ada babak lain. Enggak apa-apa karena Coach Ari pun juga gitu kan, iya, Coach Judika. Iya, jadi harus mau digituin dong sama iya, Coach Judika. Justru ini bagus buat dia harus nanti fair, supaya iya, dia punya alasan yang lain selain itu gitu. Karena kalau kamu cuman karena ngefans terus nanti ketemu dia, nggak latihan. Aduh, Kari, aduh, ngefans gitu. Kapan latihannya? Aku benar-benar. Enggak apa-apa, enggak. Itu aja. Itu betul sih, memang. Penyanyi memang betul, penyanyi yang baik itu belum tentu jadi coach yang baik. Jadi kalau even milih coach Ari pun enggak masalah. Masalah. Tapi maksudnya harus dengan alasan yang tepat, yang memang bisa melengkapi kamu sebagai seorang penyanyi dan performer. Itu aja sebenarnya. Jangan didengerin, Nak. Udah gitu. Nanti mikirin alasannya, gak apa-apa. Emang boleh berubah ya? Boleh! Loh, boleh. Wah ini. Boleh. Wah ini. Boleh dong! Boleh dong? Iya. Boleh gak? Boleh berubah gak? Harus cari coach yang siapapun itu. Even sama Coach Ari. Gini even ya, sama gini, Coach gini. Ari gak masalah. Ini gak masalah loh, ini gak. Kita gak ada tuntutan. Gini. Oke, sebentar. Dari tadi saya membiarkan bicara, ya, oke. Sekarang gini, saya nggak membantah. Apapun yang dikatakan itu benar bahwa kalau ketemu idolanya nanti kamu kehilangan waktu untuk berlatih itu benar. Semua itu benar. Memang yang dikatakan Agnes, yang dikatakan Judika itu betul. Tetapi kamu harus ingat. Kenapa kita berempat dipilih menjadi coach The Voice Indonesia? Pasti kita punya track record dan keahlian masing-masing yang sudah dipercaya. Tuh, oke? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, menurut saya,
ya hanya pengen menjatuhkan saya aja. Lo enggak. Itu aja kalau aku. Intinya gini Coach Ari, maksudnya biar dia pun juga kan seperti apa yang Coach Ari juga pernah lakukan sebelumnya ke Coach Judika. Oh beda, beda. Loh, maksudnya beda, 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 beda dong. Yang pertama mempertanyakan hal kayak gini kan Coach Ari kan kemarin. Tapi itu jawabannya beda. Loh iya. Saat itu. Udah pokoknya intinya empat-empatnya udah oke. Saat itu hanya berdasarkan siapa yang mencet terakhir. Lo enggak. Iya. Iya makanya beda. Itu juga yang kita pengen tahu. Dia jelas, dia dari pertama pengen. Masih bisa ke gua kok. Padahal gua gak balik. Nggak, gini, 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 gini. Masing-masing punya karakter beda-beda. Maksudnya kita, even kamu mau pilih mesej Coach Ari tidak apa-apa gitu. Cuman maksudnya harus punya alasan. Harus punya alasan yang jelas. Harus punya alasan yang jelas. Paling enggak aku udah kasih tahu. Enggak apa-apa berantem. Enggak apa-apa kamu berantem ntar kamu sama saya aja. Paling enggak kamu udah kasih tahu. Nanti kalau latihan sama dia kamu jangan lupa. Gila kamu ya. Lagi mau belum jadi murid udah berantem loh. Nah, jadi mau tersin siapa? Bismillah. Loh. Enggak tunggu. Tapi emang boleh berubah? Boleh ya? Boleh enggak? Hati-hati, aku cuma mau kasih tau, hati-hati juga buat sikap kamu karena itu menunjukkan kamu siapa, ya. Siapapun, nah, siapapun yang kamu pilih. Nah, ini terakhir nih, ini terakhir nih. Terakhir. Sebentar, kita hitung lagi kak ya. Sebentar, ini aturan dari mana boleh berubah ini? Hah? Jadi gimana? Ah, gini biar fair kakak aja, kakak. Kita nggak ngomong karena bukan kita... Bukan masalah netral bos, ini masalah aturan yang disepakati dong dari awal ya kan. Loh enggak, apa? Daripada anaknya ragu untuk di... Yang membuat ragu itu loh, yang pojok itu loh. Loh, aku kan nanya biasa, kenapa? Kalau ada alasan lain kan mau tahu itu doang. Aku tahu biasa, tapi maksudmu itu loh enggak biasa. Aduh, kayak aku kenal kau baru aja. One last time. Oke, tetap Ari Lasso. Oke, itu dong. Bagus dong. Salamin dulu Coach Judika, salamin dulu. Baru ke saya. Salamin Coach Judika dulu. Ngefans! Ngefans! Sini, sini, sini. Tuh. Jangan aku temenin, aku ya. Temenin, aku temenin, aku temenin. Gue sih... Sini, 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 sini. Takut dikekek sama takutnya, gue sih takutnya pas latihan-latihannya foto-foto terus. Tuh, gitu-gitu. Kenapa gak mau salaman sama Coach Judika? Mau. Takut sama Coach Ari. Ini mau, baru mau. Enggak, tadi kenapa bilang gak mau? Kamu duluan. Kan duluan. Tuh, kan gitu, aku udah GR tadi. Thank you ya, selamat berjuang. Enggak, selamat. Ya udah. Congratulations ya. Apa enggak ngaruh? Thank you ya, thank you. Peluk dulu. Udah ini pelukan terakhir dan foto-foto terakhir. Kita latihan beneran nanti ya. Kita buktikan pada yang pojok itu. Oh kebetulan tuh Coach Ari jagonya foto tuh. Nanti banyak foto-foto. Oh foto-foto. Iya. Yaudah. Yaudah ini ya, thank you ya. Selamat datang di tim Ari Lasso. Iya. Wih. Dapat.